Okay, pengajaran apa tu? Saya nak cerita sikit tentang pengajaran tentang pembelian rumah ke banglo kan, hartanah dan sebagainya ya. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada contohnya kes-kes yang besar, antaranya kes Ustaz Ustaz Norskin ataupun Boy Rehman ya. Banyak orang kerugian, deposit tak dapat. Dah lah deposit tak dapat. Ada ramai yang bayar cash pun tak dapat. Rumah pun tak ada. Ya. Yeah? Apa pengajaran dia? Pertama sekali, lantik peguam sendiri. Peguam sendiri untuk guide anda. Lantik peguam sendiri untuk bagi nasihat. Jangan ego, jangan sombong. Alah, pemaju tu, dia punya ketua dia pakai kopiah, mesti dia boleh dipercayai. Merepek tu, janganlah macam tu kan. Ini benda besar, benda penting. Kopiah tu RM5 boleh beli, siapa pun boleh pakai kan. Jangan guna peguam yang digunakan oleh pihak pemaju. Lantik peguam sendiri untuk guide, untuk nasihat. Betul ke transaksi macam ni kan? Ni contohnya dia baca perjanjian ni longgar pun, ni apa dia punya consideration tak ada pun, apa dia punya ganti rugi apa tak ada pun, berat sebelah. Dia tahulah, peguam akan beritahu lah, ini something wrong. Walaupun dia pakai kopiah kan. Itu pertama. Yang kedua, pilih pemaju atau kontraktor yang ada track record yang baik saja. Pilih pemaju atau kontraktor yang ada track record yang baik saja. Macam mana nak tahu? Selalunya pemaju yang kita dikenali, yang dah dikenali tu, kita memang tahulah dia dari dulu 20 tahun lepas memang dia buat projek perumahan, memang dia tak ada niat nak tipu apalah kan. Atau kontraktor yang dipercayai boleh. Kadang-kadang kontraktor-kontraktor ni dia ada Facebook, dia ada website. Ini tengok kontraktor hidup segan mati tak mau kan. Tengok orang punya testimoni pun merepek, tak boleh percaya. Ya, janganlah duk ni. Duk terlibat eh dengan orang tu tiba-tiba tak pernah pun ada rekod buat rumah yang elok. Tiba-tiba dia pakai kopiah, dia ada pangkat doktor datuk, kau terus nak join. Pelik kan. Yang ketiga, jangan bayar langsam. Kontraktor yang bagus-bagus ni, mereka hanya minta bayaran secara progresif saja. Mana yang siap saja. Ini langsam, rumah tak ada, tanah pun tak tahu dekat mana. Merepek betul lah korang ni. Kan? Jangan bayar langsam. Bayar ikut progress payment. Yang keempat, hari sekali, jangan terpengaruh dengan pangkat. Jangan terpengaruh dengan pangkat. Ya. Yeah? Kita nak jual rumah bukan nak jual pangkat. Ya Allah, dia ni ada ustaz, gelaran tuan haji, lepas tu gelaran doktor, datuk. Apa ni, gelaran PhD semua ada, apa kena mengena PhD. Kan? Yeah? Janganlah, ya. Yeah? Ikut semua rule 44 ni.